Tidak ada yang pernah tahu nasib seseorang. Selebriti dunia pun bisa saja memiliki orang tua yang punya latar belakang pekerjaan yang tidak terbayangkan. Dan kerja keras orang tuanya tersebut mengantarkan selebriti ini ke arah kesuksesan. Siapa sangka ibu dari si cantik Rachel Bilson adalah seorang seks terapis atau terapi seks. Menurut sang putri, Janice adalah seorang penasihat yang mengambil spesialis di bidang seks. Tidak heran saat ia kehilangan keperawanannya, sang ibu langsung tahu. Ups! Uma Thurman terkenal dengan aktingnya yang memukau. Aktris yang meraih Best Performance di ajang Golden Globe tahun 2003 ini ternyata memiliki ayah seorang biksu. Robert Thurman adalah orang barat pertama yang menyatakan masuk Buddha. Ia pun menjadi Profesor Indo-Tibetan Buddhist Studies di Universitas Columbia. Anda tentu familiar dengan pemeran Batman dalam film The Dark Knight, Christian Bale. Aktingnya sudah tidak diragukan lagi, bukan? Ternyata sang ibu dulu pernah menjadi badut sirkus. Itulah kenapa Bale bercerita ciuman pertamanya adalah dengan seorang pemain akrobat bernama Bertha. Memiliki keluarga yang selalu disorot oleh media dan menjadi mertua dari penyanyi sekelas Kanye West adalah pengalaman yang luar biasa bagi Kris Jenner. Karena ibu dari Kim Kardashian ini sebelumnya berprofesi sebagai seorang pramugari untuk American Airlines. Lupita Nyong'o, si hitam manis kelahiran Maret 1983 dan peraih Best Supporting Actress di ajang Oscar memiliki ayah seorang politisi. Peter Nyong'o, sang ayah, menjadi senat di negara asalnya, Kenya. Sebelum paras cantiknya menghiasi berbagai majalah fashion seperti sekarang, model cantik asal Rusia, Natalia Fodianova kerap membantu sang ibu menjual buah-buahan di jalanan untuk menyambung hidup.